Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi, Nash, dalam Nash Channel. Alright. Sebelum aku mulakan video pada hari ini, aku nak minta jasa baik korang untuk tekan button subscribe dekat bawah dan tekan butang loceng, supaya korang dapat notifikasi awal setelah aku upload video, ok? Terima kasih. Saya potong belah kiri ya, terima kasih. Kenderaan berat duduklah belah kiri, janganlah duduk belah kanan. Susah orang nak memotong. Ni pahal ni. Dia roblok lah. Oh, takde, takde. Banyak pula manusia time-time macam ni. Ui, panjangnya. Bawa apa tu, bro? Sikit lagi nak kena ke motor depan ni. Alright. Sabar Civic, sabar, sabar. Sabar Civic, bagi saya jalan dulu. Fuh, dia potong. Apa, cantik bye Civic ni. Fuh, ada CT juga. Sekarang ni dah ramai lah. Aku tengok yang pakai CT115s. Kuatnya exhaust kau bang. Oh, dia pakai exhaust besi rupanya. Patutlah bunyi pom-pom kuat sangat. Alah, 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 alah. Ni yang malas ni. Fuh, motor RG. Suzuki RG kan. Sebelah kanan aku ni. Suzuki RG entah. Fuh, SOM kat depan. Rider Food Panda. Biasalah kat dataran ni memang pot-pot berkumpulnya rider-rider Food Panda, Grab Food kan. Ramai gila bhai. Rider Food Panda. Grab Food pun ada. Aku bawa side mirror. Aku tak pakai side mirror tapi aku bawa side mirror. Tu. Aku dah mari kunci belum baik ya. Tu. Y la encontré porque te estaba la paellera agarrar entre metí entre las piedras de Chipiona. Mana tahu nanti nak pakai kan. Untuk korang jangan tirulah benda-benda yang tak elok yang aku buat. Macam buka side mirror. Okay. Yes, fine ni. Bawa motor sebelah tangan. Satu lagi pegang rokok. Lepas tu dengan style. Tak boleh tunggu sampai rumah ke nak bau nak merokok. Aduh. Tak faham betul aku. Kalau boleh biarkan tangan dua-dua dekat apa? Dekat motor, dekat handle. Sebab kalau apa-apa emergency, okay, kita tak tahu tau. Emergency ke apa, accident ke apa kan. So at least kita prepare. Ok.
Okay, so janganlah bawa motor satu tah dengan itulah nasihat daripada National. Okay, bagi sinyal kiri untuk kita masuk ke kiri lah. Okay, biasakan habit bagi signal, terutamanya bila ada roundabout kan, roundabout. Sebab apa? Mempermudahkan urusan orang lain, supaya orang tahu kau nak pergi mana sebenarnya. Dapatlah mengelakkan apa benda-benda yang tak diingini. Ha, berbelit-belit lidah aku nak sebut. Alright, bagi sinyal ke kiri. Abang-abang nak gimana bang? Alright. Full throttle, full throttle, full throttle. Alright, sampai je ni kan. Sampai je meter tu 80 kan. Ha, sedap lah. Jadi laju je. Ha. Tapi bila nak bawa ke 80 tu agak berat sikit. Sebab sepoket aku kecil aku rasa. Sekarang ni aku pakai 41 kalau tak silap. Belakang lah 41. Sebab tayar-tayar besar. Tayar belakang 90-80. Depan kecil 70-90. Takpelah, motor ni sebenarnya bukan pergi jauh-jauh pun. And alamak, lori sampah lah, lori sampah. Busuk, busuk, busuk.